Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan macam-macam sama perempuan. Nanti aja, Papi lagi nonton bola ini. Papi nonton bolanya nanti aja, Carla lagi nonton musik. Carla, nanti kalau bolanya habis, gimana? Sama, nanti kalau acara musiknya udah nggak ada gimana? Alah, bocah kok ngeyel. Sini, sini, sini. Papi! Sini. Mami! Wah, kenapa sih? Dari ribut aja. Iya, Mami. Papi. Gangguin Carla nonton TV. Enggak, aku cuma mau nonton bola doang kok, Dek. Carla, mana remote-nya? Alhamdulillah, ternyata kamu tuh istri yang pengertian, Dek. Terima kasih banyak ya. Gel banget sih lu. Siapa yang mau ngasih remote ini buat lo? Nih, lu terusin lagi nyapunya ya. Senang, nyapu, terusin. Nah, Ibu Ratu mau nonton acara selebriti. Ah, kok mati lampunya? Itu yang orang Cina bilang sampean tuh bo siao. Apa itu? Bawa sial. Itu bo siao. Cong tipo, mati muda. Gara-gara sering ada pemadaman listrik, aku jadi ikut repot. Memangnya Mas Karyo sekarang kerja di PLN, kok ikut repot? Bukannya begitu, Kidaus. Kalau sering ada pemadaman listrik, aku jadi nggak bisa nonton TV. Pekerjaan rumahku jadi ikut terbengkalai, tau nggak? Lo tenang aja, yo. PLN lagi ngebetulin kerusakannya. Ntar juga kalau udah kelar, listrik di rumah lu normal lagi. Sampai kapan Pak RT Lawang ini udah sebulan belum beres-beres juga? Ada anak ompong namanya Patrick. Artinya, Sal? Bapak-bapak pasti lagi ngomongin listrik. Tahu aja lu, Sal. Kita semua ini lagi khawatir karena sering mati lampu. Kalau bapak-bapak memang pantas khawatir, tapi indahlah untuk Ambo. Soalnya Ambo sudah sewa genset untuk di rumah. Bah! Sombong banget sampean, mentang-mentang punya duit banyak. Wong mati listrik cuma sebentar aja pakai nyewa genset segala macem. Mas kamu nggak tahu kalau bakalan ada pemadaman listrik total malam ini. Gawat dong. Berarti alat-alat listrik di rumah kagak bisa kepake dong. Wah, gua harus bilangin dulu. Gua ini hari juga. Gawat kenapa, Berte? Ya tentu saja gawat dong, Kidaus. Kalau listrik mati, berarti kan alat-alat listrik di rumah Pak RT itu mati. Termasuk mesin cuci juga ikut mati. Tuh, dengerin. Itu artinya Pak RT bakal disuruh abis-abisan nyuci baju BRT yang segede hordeng itu. Lawang roknya aja segede sepen. Ya udah, kebayang uang selimutnya aja segede layar tancep kok. Ada apa, Mak? Ya, ada apa? Jelas-jelas gua ketabrak anak lu. Mau ngapain sih, Bang? Buru-buru amat. Mak, masih ada cucian yang kotor kagak, Mak? Ada. Emangnya kenapa? Tumben bener lu nanya cucian. Yaudah, keluarin semua cucian yang kotor. Aduh, iya, apa sih? Iya. Wow. Mak, spray yang kotor keluarin sekalian, Mak. Mama, masih ada lagi kagak, Ma? Ya ada, selimut, tapi besok aja nyucinya. Ya elah, kagak usah pakai tunggu besok, keluarin aja sekalian semuanya. Udah gua keluarin semuanya. Bagus. Nah, sekarang semua cuci deh, Mama, ya. Kata si Faisal, bakal ada pemadaman listrik total mulai hari ini. Cuci, Mak, cuci. Cuci. Gitu dong, ya. Sembarangan aja lu ngomong, ya. Hah? Anak aja nyuruh-nyuruh gua nyuci. Cuci itu spray atas selimutnya. Ngomong kagak dipikir. Gua nyuci dulu. Wah!
Bang Cigor! Bang Cigor! Kidaus. Ada apa? Pasti nyari Bang Tigor ya? Mau diajak main catur? Bentar tak panggilin. Bukan, Mbak Ula, saya. Kalau bukan cari Bang Tigor, pasti Kidaus mau cari aku ya? Bukan, saya mah cuma... aku tahu. Pasti Kidaus cari Mas Ibam. Lucu banget, Kidaus. Kok gak main sama anak kecil? Bukan. Saya mah cuma ngasih tahu akan ada mati lampu. Mati lampu. Lilin. Lilin. Iya. Tahan, ini balasnya. Lah kok cuma satu yang banyak, Pak? Iya. ini saya. Koreknya mana? Pak. Ini saya. Bang, kata Kidaus mau mati lampu. Hah? Loh, kok lilinnya dinyalain? Kan mati lampunya masih nanti malam. Ya kalau nanti udah mati lampu lilinnya belum dinyalain ya nanti susah cari lilinnya Kidaus gelap-gelapan ya, Bang. Betul dipertahankan itu. Nah, kita main ulang tahun ulang tahunan dulu, Bang, sebelum mati lampu. Iya. Tiup. Hah? Ada juga. Nonton TV sambil minum kopi. Hati pun happy. Yuk. Benar mau mati lampu, yuk. Iya, kata udah Faisal sih gitu, Dek. Ya udah lu cepet beli lilin ke warung. Nanti dulu toh, Dek, lagi nonton TV nih. Gimana sih main suruh-suruh aja, emang aku babu apa? Karyo, keburu habis dibeli orang. Lu mau? Nanti rumah kita gelap-gelapan, ha? Ya aku sih enggak apa-apa, Dek, mati lampu biasa tuh. Iya. Tadi kopiku mana ya? Aku tadi belum sempat minum loh, sayang. Bilang kok kalau kamu haus, jangan kopi orang singkat aja. Ini masih ada sisa dikit, Nenek. Udah ampas, Dek. Emangnya aku apa? Minum ampas kopi orang. Permisi, Mbak Susi. Iya, sebentar. Ya. Kidaus, ngapain sampean di sini? Ini saya mau kasih tahu Mbak Susi supaya siap-siap sebelum mati lampu. Udah, biar saya yang kasih tahu, sampean kasih tahu orang lain aja. Tapi Mas Karyo, Nih. Ongkos buat ngasih tahu ke orang lain, oke? Iya. Weng. Mas Karyo, kirain Kidaus. Emangnya ada apa? Pakai cari Kidaus segala. Saya mau minta tolong bantuin gantiin lampu bohlam kamar saya. Gantiin lampu bohlam di kamar? Udah saya aja, saya juga bisa kok. Yuk. Lampu. Apa hubungannya mati lampu sama kau matikan lampu sekarang? Ya ada dong, Bang. Kan sebentar lagi PLN kan mau matiin lampu kita.
kalau lampu kita aku matiin dulu kan dia enggak bisa matiin lampu kita, Bang. Ya kan? Otakku ternyata encer juga. Tapi macam mana Pel bisa tahu kau matikan lampu kalau mereka belum kemari, Las? Oh iya, Bang. Ah. Kalau gitu Bang Tigor jemput petugas PLN-nya aja kemari, Bang. Hah? Ya kan? Bang. Bang. Las. Bang. Aduh. Bang. Aduh, Las. Eh, masih di situ. Tapi muka apa? Aduh. Bang. Muka apa, Las? Oh, masih. Eh, Bang. Udah pindah, Las, di atap, di atap. Oh, iya, dah. Pakai apa, Bang? Pakai tongkat. Karyo monyong, wih kemana kau? Sampaian monyong kalau ngomong sembarangan. Kenapa gelap? Konslet listriknya ya? Enggak, itu istriku si PLN mematikan listriknya. Biar PLN tidak bisa mematikan listriknya lagi. Walah, mana mungkin Bang Tigor yang tidak bisa begitu dong. Hah? Kalau PLN mau matiin listrik itu, dari gardu, bukan dari rumah sampean. Bodoh banget sih. Bila listrik bodoh ya? Iya. Enggak, sampe itu salah denger kali. Yaudah, kita ke rumah PLN aja yuk. Apa? Aku yakin. Kau tadi bilang istriku bodoh kan? Ya enggak kok. Iya. Ngaku. Awas nih. Bisa berhenti kagak sih lo? Berdua ribut melulu. Daripada ribut melulu, mendingan lo mikir gimana caranya tetap nyaman walaupun mati lampu. Ngerti? Iya, ngerti. Onde-mande, makan tiwul sambil begadang. Artinya, Sal? Ada kumpul, kenapa enggak bilang-bilang? Nek, kita lagi bingung. Kalau sering terjadi pemadaman listrik, bisa-bisa alat-alat elektronik di rumah gue bisa jebol. Pak RT, enggak usah khawatir. Kan Ambo sudah siapkan genset untuk mengatasi mati lampu. Wah, bagus itu. Jadi kita bisa numpang listrik sekalian, ya enggak? Pertahankan, Sal. Mas Karyo, enggak usah khawatir. Ambo bisa bagi-bagi listrik ke rumah bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah. Tapi ingat, jangan lupa bayar uang sewanya. Gratis. Gratis, Mas Karyo. Alah, kalau enggak gratis ya enggak usah. Lawang mati lampunya juga belum tentu jadi kok. Gimana dia sekonda? Sama kan bagaimana nih? Siapa? Kagak. Barusan lampu teras mati, kok udah nyala lagi? Emang sengaja gua matiin. Sengaja sih, Ma. Emang kenapa sih? Ah, berisik tau kagak? Ganggu orang lagi nonton sinetron. Penting banget nih. Ah. Lampunya dimatiin. Bukan dimatiin Pak RT, tapi bohlamnya udah putus. Udah tahu bohlamnya putus, kenapa kagak lu ganti? Kita enggak tahu bohlam cadangannya taruh di mana. Kidaus nih. Ada apa, Pak RT? Bohlamnya lu simpen di mana? Oh, tuh di atas. Di atas. Gor, lu yang tinggian, ambil deh. Mentang-mentang tinggi disuruh naik-naik Males. Ini kamu lagi. Hari yang benar. Mana Ki? Gak ada apa-apa. Ada Bang Tigor. Orang saya naruhnya di sana. Coba cari lagi. Gak ada. Sampai lupa kali naruh di mana. Masa? Pantesan di atas gak ada. Tuh orang adanya di bawah. Sampai aku, otaknya kosong. Masa bohlam di situ gak kelihatan? Kan memang gak lihat. Aku gak berasa, mesti kan berasa. DBO itu namanya. Aku tuh. Dasar bodoh. Ada apa malam-malam kesini? Mbak Desita lagi nonton sinetron apa enggak? Iya, memangnya kenapa Mbak Sela? Sama kalau gitu. Saya juga lagi nonton itu. Kalau gitu, kita nontonnya sama-sama ya. Assalamualaikum. Salam.
ngajak-ngajak gua. Lah telat Bu RT gimana toh? Lah kan barusan aku ajak kemari lah kok bilang enggak diajak-ajak. Ya. Oh, lagi nonton sinetron nih. Eh, pas bener. Gua juga demen banget di sinetron ya. Wih. Bu RT. Hah? Lagi cari apaan? Kayaknya ada yang kurang ya. Oh, cemilan Bu RT nggak ada. Oh, bener juga loh. Iya, iya, iya. Ini dia. Ih, sayang Bu RT. Ambo indah punya cemilan, Bu RT iyo. Agak pape. Sip, salabim. Biasalah, kucing kan hafal kalau nalo makanan di mana aja. Bagaimana kagak? Kidek kita nih ya. Masuk Bu RT, silakan masuk Bu RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, untung papi pulang. Emangnya kenapa? Ayah kata orang mau mati lampu papi, kita nggak punya lilin. Mami nggak usah khawatir. Nih papi bawa beras. Oh beras. Ayah kalau gitu Dodot beliin lilin dulu ya. Kalau Dodot beli lilin ada ongkosnya nggak Mi? Ayah Dodot cuma disuruh beli lilin masa minta ongkos. Kalian nggak usah khawatir. Nih, Nih. Papi pintar nyulap jadi lilin beras jadi lilin. Oh, hebat banget. Lagi ya. Ini pacar Ini darahnya, Sel. Ibu-ibu. Ya elah, bagaimana sih Devita? Masa ya cuma RS doang, kagak ada gula apa? Masa minum RS sama gula? Enaknya minum RS sama sirup. Ya kan, Bu Devita? Kalau kok ditanya nggak dijawab, ya Bu Devita ya? Iya, makasih ya. Iya. Nah, sekarang sirupnya mana? Ntar dulu tante. Nunggu apa lagi sirup? Nunggu apa lagi? Cepetan ambil sirupnya. Tunggu perintah dari Bunda Deswita dulu tante. Mbak Deswita, udah cepet ambil sirupnya. Nggak usah pakai mikir segala. Woi, cepat anu. Pergi ke Makassar naik perahu. Perahu merapat di pinggir pantai. Artinya udah Faisal? Sebentar lagi kan mati lampu. Kenapa ibu-ibu masih bersantai? Ya elah, mati lampu mah udah biasa kali Faisal. Ya Allah, kagak perlu bingung apa. Kali ini mati lampunya akan lama sekali Bu RT iyo. Ayo. Betul itu. Ibu-ibu enggak usah khawatir. Ambo sudah mempersiapkan genset untuk mengantisipasi mati lampu. Udah Faisal kok baik sekali. Jadi kita enggak perlu nyiapin lilin ya Ibu. Makasih lo udah Faisal. Iya. Ibu-ibu memang indak perlu siapin lilin. Tapi cukup siapkan uang untuk bayar sewa gensetnya. Iya. Indak. Lagi Bu RT. Lilin. Iya. Indak. Pelit! Kok rumahnya Bang Tigor galak? Kan belum mati lampu. Wah!
mereka nuduh Kidaus jadi malingnya, Pak RT. Bener juga lo. Egor, lu buka deh kain penutup kepalanya. Jangan-jangan... Wajar aja. Hah? Kidaus? Eh, Opong, kenapa masuk-masuk rumahku, ha? Penasaran, Bang Kidaus. Belum mati lampu, rumahnya Bang Kidaus sudah gelap. Gila-gila, Kidaus kayak gak tahu aja. Kita kan lagi latihan. Iya, latihan apaan? Ya latihan mati lampu lah Pak RT. Nah kan harus gelap ya toh? Ya gila. Sampai ini gimana? Kok mati lampu aja pakai latihan kayak pramuka aja. Kan begitu ya. Kita kan sudah terlanjur sewa genset, Dinda. Jadi Ambo mau pergi ke tetangga, mau tawarkan listrik alternatif saat mati lampu nanti. Ah, Dinda setuju sekali sama ide udah itu, yo. Ah, jadi kita enggak perlu menanggung biaya sewa gensetnya, yo. Benar sekali, Dinda. 100 buat Dinda. Iya. Eh. Tunggu dah. Ada apa lagi, Dinda? Ke tetangga kok pakai baju rapi. Onde mande pakai minyak wangi segala lagi yo. Sekali saja Dinda, siapa tahu nanti di jalan Ambo ketemu. Ketemu Mbak Susi, yo, hah? Dinda boleh, udah sekarang udah masuk dan ganti baju yang biasa saja, ayo. Eh tapi Dinda. Bagus, ini dah iya bagus ya. Ah, sekarang mana dompet udah? Ayo cepat, dompet. Nah, sekarang udah boleh pergi. Ayo silakan. Ya, hati-hati ya, udah ya. Ayo. Hati-hati ya, udah ya. Ah, kebetulan Dinit sudah pulang. Dinit mau bantu ayah nggak? Ada batu ditukar rupiah. Artinya Dinit? Mau bantu apa ya? Tolong Dinit bagikan brosur ini ke semua rumah di komplek kita ini ya. Boleh. Om Faisal, kita boleh bantuin nggak om? Oh boleh. Ayo, cepat sekarang bagikan brosurnya sebelum nanti mati lampu ya. Om kasih mana om? Kerja saja dulu. Nanti uangnya Om Faisal kasih ya. Beres om. Ya. Sob. Mau kemana? Mau ke rumah Tante Susi. Ke rumah Tante Susi, biar Om Faisal saja yang bagikan, yo. Oke? Tidak. Onde mande? Kalau sudah rezeki indah kemana? Aduh, kaki yang indah sekali. Kaki siapa dah? Kakinya Dek Susi lah pasti. Susi jadi GR. Bener, kaki Susi indah dah. Betul, Susi. Lebih indah dari semua wanita yang ada di komplek kita ini. Bagusan kaki Dek Susi. Kaki Dek Suwita itu keras dan ada bekas lukanya. Jadi begitu ya, udah yuk. Aduh, iya. Orang dewasa, anak-anak tidak boleh ikut-ikutan, yuk. Faisal! Aduh, Dodot, Carla, kalau mau main sama Dindit saja, tidak usah ajak-ajak Mom Faisal, ah. Tante, kita kesini bukan mau ajak main Om Faisal, tapi kita mau minta bayaran. Betul, Dinda.
Tadi Ambo janji sama mereka, mau kasih mereka uang setelah mereka bantu bagikan brosur di komplek kita ini, Dinda. Oh, jadi begitu. Udah suruh anak-anak sebarkan brosur, sementara udah enak-enakan sama Mbak Susi, iyo, ha? Uang bayarannya mana? Nanti, setelah Om Faisal selesai berurusan sama Tante. Kejadian tadi malam kudu jadi pelajaran buat kita semua. Kalau mati lampu, kita kudu waspada dari tangan jahil orang-orang yang kagak bertanggung jawab. Tapi saya yang jadi korbannya, Pak RT. Harusnya dapat ganti rugi. Beri, kenapa dia masuk rumahku tanpa permisi dulu? Makanya kita harus sampean udah tahu mati lampu, masuk rumah orang, bok ya permisi. Apalagi rumahnya Bang Tigor, lagi gelap-gelapan kayak begitu. Siapa tahu Bang Tigornya lagi. Lagi apa? Lagi apa? Bilang! Bilang! Udah, tenang. Berantem mulu lu pade. Pokoknya, kalau nanti malam mati lampu lagi, semuanya jaga di luar tanpa terkecuali. Ya mudah-mudahan nggak jadi mati lampu ya Pak RT. Soalnya saya takut terlambat besok mau kerja. Susi dari mana nih? Dari warung Pak RT beli lilin. Oh ya Pak RT, memangnya benar ya nanti malam akan mati lampu lama? Katanya sih begitu. Emang di Susi kehabisan lilin ya? Oh bukan, soalnya saya agak takut kalau gelap-gelapan di rumah sendiri. Permisi bapak-bapak, keburu mati lampu. Iya. Mudah-mudahan nanti malam mati lampu ya PT ya, biar kita bisa main ke rumah Sisi. Pokoknya mau mati lampu kek, mau kagak kek, pas jam 9 langsung kita matiin lampu kita masing-masing. Nah terus kita ke rumah Susi deh. Gimana? Setuju! Sampai apa maksudnya menyambung acara-acara? Udah sampai ganteng apa? Mantus. Aku ketinggu kalau sampai bobo. Ganteng sampean, muka sampean tuh kayak codot. Udah. Lu yang rasa ganteng bibir. Apa yang ngomong-ngomong bibir? Sampean juga kayak Dakocan. Anjir peti. Sedikit panjangan. Dapatkah Anda menjelaskan tentang garis selidik? Dapatkah Anda menjelaskan tentang garis selidik? Karya! Kenapa sih lo dari tadi mundar-mandir? Kayak orang kebelet pipis aja. Weh, ada apa? Anu, Dek. Enggak ada apa-apa. Karyo, kenapa lu dari tadi liatin jam terus, hah? Nunggu siapa? Nunggu jam 9, Dek. Ada apa di jam 9, Karyo? Itu loh, kata Pak RT, untuk mengantisipasi keamanan pada saat mati lampu, bapak-bapak itu harus jaga di luar rumah. Kayak gitu aja susahnya minta ampun. Oh, jadi aku boleh jaga di luar, Dek? Ya boleh lah. Makasih banyak ya, Dek. Kekari! Apaan sih lo? Dek. Apa ada syaratnya lo? Apalagi syaratnya, Dek? Kalau lu berani macam-macam, nasib lu bakal kayak... Tigor mau kemana? Abang mau jaga keamanan komplek kita, Las. Aduh. Kidaus ada, Las. Kenapa? Stik, Pak. Kenapa kau tadi pergi abang, Las? Kalau memang Kidaus ada,
Lebih baik Bang Tigor jangan jaga keamanan, Bang. Kasihan Ki Daus. Mak, kenapa harus kasihan? Kan sudah Abang bantuin jaga dia. Lah justru karena Bang Tigor bantuin jaga, makanya kasihan Ki Daus. Masa gajinya Ki Daus harus dibagi dua sama Bang Tigor? Kalau ngomong mikir dong, Bang. Telepon dari siapa dah? Dari Pak RT, Dinda. Oh, memangnya ada apa malam-malam begini Pak RT telepon udah? Nanti kalau mati lampu, Ambo disuruh ikut jaga keamanan, Dinda. Loh, kita kan sudah sewa genset dah. Jadi kalau mati lampu, rumah kita masih tetap ada listrik. Jadi udah gak perlu lah ikut jaga di luar dah. Tapi Dinda... Udah? Udah mau ikut perintah Pak RT atau Dinda, hah? Udah, cepat nyalakan genset. Aduh. Bensin untuk bahan bakar gensetnya, Dinda. Lupa lagi. Kamu nak sama temen. Aduh, tuh. Perasaan gua kok kagak enak ya? Lu ada di rumah apa kagak? Enggak ada, Bu RT. Mas Karyo lagi jaga keamanan sama bapak-bapak di luar. Oh, ya udah dah kalau begitu dah. Rumah si Paisa kok masih gelap aja? Perasaan dia udah nyewa genset. Deswita nih. Halo, Deswita. Si Paisal kan udah nyawa genset, kenapa rumah lu masih gelap aja? Itu dia, Bu RT. Udah Faisal memang sudah sewa genset, tapi dia lupa indak bali bahan bakarnya. Dasar bener dah. Sekarang di mana si Paisal nih? Udah Faisal ikut jaga keamanan sama bapak-bapak yang lain. Ya udah dah, kalau begitu ya. Nggak jelas nih. Kenapa sih si Welas? Kok teleponnya kagak diangkat? Kemana dia? Aku di sini, Bu RT. Jangan pingsan dulu, Bu RT. Ini aku, Welas, bukan hantu. Bu RT, lu ngagetin gua sih, Welas, aduh. Awal dong nyangkut di kaki lu di sini, nih. Salam, Bu RT, kakiku jadi perketel ini lah. Kita pergi sebelum lampunya nyala lagi. Berguru sama kiai. Jangan lupa ke pakai peci. Artinya? Ayo, tunggu apa lagi? Ayo lekas pergi. Ketahuan sama bini-bini kita. Berapa nanti? Iya lah, berat. Oh, kamu ketahuan. Kalau begini caranya mah, saya mendingan ke ibu-ibu aja deh. Gaji lo? Kan ini belum akhir bulan, Pak RT. Kenapa saya sudah digaji? Ki, lo kerja kagak usah pakai nunggu akhir bulan. Besok baju satpam sama alat-alat security lo balikin ke gue, ya? Berarti saya dipecat dong. Enggak nih, Pak RT. Enggak. Saya keliling aja, Pak RT. Ambil lagi.
Bagus tuh, tertarik kan? Orangnya gak? Ada Pepe. Wih, asik. Pak RT, gantian dong Pak RT. Lu Pak RT gantian dong Pak RT. Bareng aja. Wah, ada sulang di sini. Waduh, waduh. Meow! Itu bodinya. Oh, bapak-bapak. Ngapain di situ? Anu deh Susi. Di Susi kan banyak stok lilin. Kita-kita mau minta nih. Iya. Oh! Jadi di sini ngerondaknya Sarmili. Udah? Sebelah dihukum ya, Mak ya. Pulang, Bi. Tenang aja. Pulang, pasti. Itu. Mau tinggal di sini apa di rumah? Iya, Wila, sayang. Abang di rumah sendiri saja ya. Ah, itu tuh. Ah, gimana Kidaus? Dapat kan bensinnya? Alhamdulillah, Pepe. Tapi cuma 2 liter. Onde-mande, kenapa cuma 2 liter? Sampean kayak enggak tahu Kidaus aja. Kidaus tuh biasa. Ongkos sama belanjanya gedean ongkosnya. Kan masih untung dapat 2 liter. Enggak saya pakai semuanya buat ongkos. Ayo tunggu apa lagi masukin bensinnya. Oh. Biar nanti kalau mati lampu lagi, masih ada listrik kita. Ini bensinnya Kidaus. Cepet, Cel! Kita kagak khawatir lagi masalah mati lampu. Mana? Ada pencuri! Ada pencuri! Ada pencuri! Gimana sih, Sal? Masa bini lu sendiri disangka pencuri? Mande, pencurinya bukan istri Ambo, Pak RT. Tapi jenis sewaan Ambo hilang diambil orang. Hah? Hah? Gimana, Cel? Terus? Makanya waspada. Sudah istrinya aja, Pak RT. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.